Halo Kak, bertemu kembali di channel Martolina Nababan. Ini untuk part 2-nya ya Kak, masih dengan Elvi ya. Cara order Kakak kirim screenshotnya ke nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp ada di kolom komentar dan deskripsi. Semua harga sudah net ya Kak, karena ini langsung harga ambiar. Biar cepat habis stok melimpah ya Kak, jadi biar cepat berputar. Kemudian perhatikan minus ya Kak, minus dan saat aku mendetail ya Kak, biar tidak ada miskomunikasi. Kakak bisa apa ya namanya, menilai ya, ini mengarahnya kemana ya Kak. Aku tidak akan memberikan informasi ini out atau tidak, karena ada informasi berarti nilainya akan lebih tinggi ya Kak. Tapi semuanya adalah pilihan-pilihan yang terbaik ya Kak. Kakak bisa menilai aja. Biasanya sih yang beli-beli tas second yang suka LV itu karena memang sudah punya yang aslinya ya Kak. Jadi mereka tahu ini masuknya ke arah mana gitu ya. Oke, langsung kita mulai aja ya Kak. Ini aku ada LV model ini ya. Aku nggak hafal ini namanya model-model apa ya Kak. Tapi seperti inilah dia modelnya. Pemakaian ya Kak, pemakaian hanya shoulder bag ya Kak, tidak terdapat cantelan untuk tali panjang. Jadi dia hanya model shoulder ya, masih cakep banget. Kalau ini masih cakep banget ya Kak. Semua sudah LV LV, semua sudah LV LV ya. Kulitnya nih ya Kak masih cantik, sudah matang cantik ya. Untuk permukaan putihnya ini juga masih cakep ya Kak tuh, masih cakep, belum ada gejala-gejala yang menyakitkan mata ya. Ya Kak tuh masih aman banget, masih cakep. Handle juga cakep, handle cakep ya Kak. Bibir-bibir juga aman, giginya juga wow ya Kak tuh. Gandulannya ini, bandulannya juga cakep ya. Kaki 5 lengkap, kaki 5 lengkap, sudut aman, selang juga masih sehat ya Kak. Belum ada gejala-gejala yang menyedihkan, belum ada ya Kak. Masih aman banget untuk persekenan LV ya. Ini ada di kondisi 94%. Masih cakep banget ya Kak. Ada di size 45, tingginya 24, alas ada di 12. Ih, furingnya udah cakep ya Kak, furingnya udah cakep. Furingnya udah cakep ya Kak, yang sweat-sweat baldu gitu tuh furingnya. Nih. Ya Kak, nih. Ini Kakak mau spa dulu juga boleh ya, karena di sini kelihatan ada penumpukan debu-debu ya Kak, nih, penumpukan debu-debu. Di sininya sudah yang. Nah, ini ya Kak. Dua poket tanpa zipper, nomor seri ada SP ya Kak, 40144. Ini ada nomor serinya ya. Oke, harga pembuka ya Kak. 650. Di 650 ya Kak, secakep ini 650. 650 ya Kak, net. Jangan ada nego-nego alot ya Kak, karena nanti aku pasti langsung skip ke peminat berikutnya ya Kak. Soalnya kenapa? Soalnya sudah jual murah. Jadi dimudahkanlah juga prosesnya ya Kak, biar kita cepat cepet ini, cepet selesai barang-barang, cepet keluar masuknya, cepet gitu ya Kak. Nah nih lagi ya Kak. Nah ini Kak, ini kalau nggak out dia mirror ya, karena dari ini ya, pemegang kulitnya juga udah yang cakep ya, nih mateng cantik ya Kak. Di sini sudah yang LV. Nah ini jahitannya ya Kak, tuh semua sudah LV 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 ya Kak. Di sini gemboknya juga masih ada, masih bagus gemboknya. Size-nya ini speedy ya Kak, speedy. Speedy size 28, tinggi 20, alas di 14, lebar samping di 14. Langsung ke minus ya Kak, langsung ke minus. Pertama, ini tarikannya tidak ada ya Kak, nih. Tarikan tidak ada ya, tuh tampak ya Kak. Terus ini juga tidak, nah dol juga dia kayak ditarik dia. Ini ya Kak, nah ini reparasi pertama untuk bagian itu.
kemudian ke bagian selang. Selang ada sariawan-sariawan nih, ya kak nih. Tampak ya nih, tapi belum ada yang selangnya keluar, belum ada ya kak. Tuh masih cakep sih sebenarnya. Nah, ini tuh sebelah sini. Nih ya kak, untuk pemakaian pribadi ini masih cakep banget kakak. Hanya perlu perbaiki ini aja sebenarnya ya, karena kan kalau semakin tua kulitnya LV itu ya, semakin tampak mewahnya ya kak. Kalau untuk pemakaian pribadi masih cakep banget ya kak. Di sebelah mana lagi? Nah ini ya kak, tapi tidak tembus. Nah nih, kelihatan ya kak tuh, cuma tidak tembus ya kak nih, tidak tembus ya. Masih cakep banget kak kalau dipakai nih, kulit matangnya cantik. Ya kak nih, standar LV ya, kayak gini ya kak. Di sini dia sudah LV-LV, di dalam juga sudah LV-LV, puringnya aman. Puring aman ya kak, ini kalau spasi tidak perlu ya. Yang perlu hanya yang reparasi aku bilang tadi itu ya, TH 10 10 ya kak nih. Nomor seri ada TH 10 10, nomor serinya sudah tembus ya kak, nomor seri sudah tembus. Kalau tidak mirror, iya kalau tidak mirror, iya kalau ini tidak mirror, ini out ya kak, diantara dua itu aja. Perminusan udah itu ya kak, sudah detail ya kak, 250.000 di 250 ya kak, 250 ya kakak. Mau benerin ininya aja bisa banget, ini dipakai tidak tampak ininya ya kak, maksudnya nggak yang parah-parah banget kak, dipakai masih cantik ya kak nih. 250.000 sudah tembus dead cut. How harga apa itu? Nah, ini ada nyelip guci satu. Ini dulu ya, guci satu ya. Ini baljip udah, balik jipernya sudah guci ya kak. Balik jiper guci sudah yang balik jiper jadul gucinya kak. Nih. Bagian luar bagus, kanvasnya juga masih pekat ya kak. Terus untuk selang-selang ini juga aman nih, selang-selangnya aman. Terus untuk ininya juga bagus tuh, lebar ya kak, lebar. pemakaiannya kayak gini. Nih tuh cakep ya kak. Terus size nya ini, ini ada di size 43, tingginya di 26. Minusnya ada di sini kak. Nih kalau kulit mah udah cakep dia ya kak, kulitnya tuh, kulitnya udah cakep tuh. Ini kak di bagian sini diapain nggak tahu ya. Di gucinya ini, nih guci ada tuh ya kak. Ini loh nih. Nih, tapi tidak tembus ke dalam ya kak. Nih, nggak tembus ke dalam. Ini kakak, itu aja kak, bordir ya kan. Jadiin apa gitu ya, gambar bunga atau gambar apa bordirnya nih. Mana aja yang kena ya kak. Nah, ini dia. Ini sama sini, tapi tidak ada yang tembus ke dalam ya kak. Ini aja dia sih, kayak jeans-jeans belel gitu ya kak nih. Cuma kan kalau jeans belel mah kan cakep model kayak gini ya. Kalau tas ya perlu diakalin ya kak, ditempelin apa gitu ya, entah di bordir, entah dirajut. Ini kak sudah yang ini guci nih, ini nomor serinya udah cakep tuh kak, udah rapi ya, udah rapi dia kak. Satu poket berjiper, dua poket tanpa jiper. Nih baljipnya kak sudah guci jadul tuh nih ya kak. Ini juga sudah guci. Nah nih kakak nggak reparasi juga bisa kak, karena bagian belakang nih, siapa sih yang ngintipin bagian belakang tas ya kan kak nih. Tuh nggak ada kenapa-napa bagian depannya kak. 180.000 nih ya kak nih. 180 ya kak, 180 sudah yang bagus punya tuh ya kak. Kalau yang udah kenapa-kenapa tuh biasa mah yang bagus kak. Lanjut kak, nih wristlet ya, ini namanya model wristlet ya kak. Ketek masuk ya kak nih, buat kondangan mah cakep nih. Kulit sudah matang cantik kak, kulitnya sudah matang cantik. Sudah matang cantik. Sini semua LV-LV ya. Sudah LV-LV ya kak, semuanya aman. Aman ya kak nih, semua aman. Ini tidak ada gejala-gejala yang menyakitkan, tidak ada ya kak. Size-nya
Ada di size 24, tingginya di 12. Alas ada di 3. Gigi-giginya cakep tuh Kak, gigi cakep. Ya Kak, furing masih bersih. Nih, furingnya bersih. Ya Kak. Tapi nomor seri tidak tampak ya. Nomor seri tidak tampak, tapi ini udah masuk ke vintage ya Kak. Karena apa? Ke vintage dari matangnya kulitnya ininya. Ya, Kak. Vintage itu dulu-dulu ya, tidak ada nomor seri keluaran vintage LV ya Kak. Ini murah aja ya Kak, 250, 250. Ih kakak mah, ih 1 juta dapat banyak lah ini ya Kak. 250, 250, 250. Tote lagi Kak, tote lagi. Nih, ya, ini bunganya udah warna hijau Kak, masa? Bunganya warna hijau, kelihatan gak Kak? Nih, tuh ya. Ini masih cakep ya Kak, kulit sudah matang cantik. Kulitnya udah matang cantik nih. Ya, terus handle-handle juga aman banget. Tuh ini ya Kak nih, handle-handle aman banget. Nih, ada dua kantong kanan-kiri bisa dipakai ya Kak. Terus perselangan dia aman banget, perselangan nih. Perselangan masih aman banget tuh. Ya Kak, tidak perlu ada tindakan-tindakan khusus. Masih cakep banget, lihat bunganya Kak. Bunganya warnanya beda ya Kak. Warnanya udah cakep, warnanya warna agak hijau-hijaunya. Sini semua sudah LV ya. LV ya Kak. Pemakaian seperti biasa ya, tote. Ya Kak. Kulit matang cantik sudah terlihat pas mahal. Taunya ratusan ribu gitu ya Kak. Hemat. Size 45, tinggi 25, alas ada di 15. Kayak gini Kak, di counter second luar negeri sana nih. Nggak kemana 3 juta Kak. Second-second begini. Iya Kak, tuh. Puring juga masih bagus ya Kak. Ini masih apakah ya? Nih, puring masih bagus tuh. Puringnya masih bagus. Di sini LP-nya ya tuh. Dua poket. Nih, ya Kak. Nomor seri mana nih? Nomor seri HT1068 ya Kak. HT1068 nih nomor seri ada di sini Kak. Dia di emboss di sini HT1068 ya. Ini lah murah-murahin aja udah ya Kak. 550. 550, 550 ya Kak. Sudah nomor seri, sudah matang cantik ya Kak. Tidak perlu di spa, tidak perlu direparasi. 550 aja. Lanjut, nih vintage lagi Kak. Vintage ya, matangnya udah cakep banget. Nih, modelannya begini ya Kak tuh. Vintage lagi. Nih. Matangnya udah cakep. Matangnya udah cakep ya Kak. Nih, handle luar dalam masih cakep banget. Kulitnya juga udah yang cakep Kak. Kulitnya cakep, bunganya cakep, susunannya cakep. Terus ini selang-selang juga masih cakep nih ya Kak. Nih bagian depan tuh, terus bagian ini ya nih ya Kak. Kak saat pendetailan nih, kakak suka modelnya, jangan di skip-skip ya Kak detailnya tuh, biar itu ya Kak, biar nggak ada yang kelewat nih. Sweatnya udah yang senyawa ya Kak, sweatnya udah yang senyawa nih ya. Kita dari sweatnya juga udah tahu ya Kak. Sweatnya udah yang senyawa, ini masuknya ke vintage ya Kak. Kalau vintage itu biasanya emang tidak ada nomor seri, tapi dari detail-detail bahannya kita bisa tahu ya Kak, itu kalau nggak mirror ya out ya. Ya Kak, perminusannya apa? Nomor seri tidak ada ya, cuma ini sudah yang tidak mirror ya out, itu aja ya Kak. Nah nih, ini perminusannya nih ya Kak. Tuh ya, itu aja minusnya ya Kak.
Size-nya sudah diukur belum? Size-nya size 32. Tingginya di 12 ya Kak, alas ada di 6. Cakep, jarang-jarang ini model kayak gini dapat Kak. Karena vintage gitu ya. Harga wow nih mapo-nya Kak. Yuk, 250.000. Di 250 ya Kak, 250. 250. Nih model langka nih, bukan model langka sih, ukuran ya Kak, ukuran langka yang tadi itu mana ya? Tadi kan aku yang season 1 ada jembreng, itu sering dapat model yang sebesar itu ya Kak. Kalau model yang sekecil ini jarang. Nih. Pemakaian nih, ya Kak. Sudah matang cantik juga. Ini semua sudah LV-LV ya Kak, sudah LV-LV. Ininya juga sudah LV-LV, itu kulitnya udah yang cakep ya Kak. Nih, tidak ada minus-minus berarti tidak ada ya Kak. Perbibiran aman. Lengkap dengan pengaitnya masih ada ya Kak. Ini isinya terlalu full. Kuring sudah yang sweat baldu. Nih, ya Kak tuh. Ini dia ini perlu spa ya Kak tuh. Perlu spa di situ ada kayak minyak atau parfum kali ya, entah apalah itu ya Kak. Nih. Wangi banget Kak, wangi banget. Ini kayak apa sih? Kayak lotion gitu Kak, tumpah kayak lotion. Wangi banget. Sudah senyawa ya Kak furingnya. Furingnya lembut banget, sweatnya lembut. Sini sudah yang LP tuh. DLP ya Kak, tulisannya masih nyata kok. Size-nya ada di size 32. Tingginya Kak di 18, alas ada di 10. Ini Kak 550. Fix 550 ya Kak, 550. 550. Lanjut nih azur lagi Kak, azur. Azur lagi ya. Selang masih cakep banget semua ya Kak, kulitnya juga sudah matang cantik. Selang masih cakep banget semua, masih aman ya Kak, belum ada yang sariawan. Selang masih mulus. Tampak matang-matang, matangnya juga sudah matang cantik ya Kak nih. Semua sudah LV-LV pemakaian nih ya Kak. Memang dia hanya untuk speedy handbag aja. Oh, ini minusnya ini nih Kak, ada diganti nih tarikan zipper ya. Nih, tarikan zippernya tuh diganti tuh. Ya Kak, nih tidak ada LV-LV-nya, enggak ada ya Kak. Size ada di size 28, tingginya 22, alas di 14, alas lebar samping di 14. Jiper-jipernya lancar ya Kak, jiper lancar. Jahitannya udah yang cakep banget, jadi kulitnya matangnya cakep banget Kak. Kulitnya matangnya cakep banget. Furing perlu spa Kak, furingnya perlu spa ya, sudah yang senyawa furingnya ya Kak. Furing perlu spa. HT1026 nomor seri ada ya Kak nih. HT1026 tuh nomor seri, itu pakunya sudah yang LV-LV ya Kak. HT1026. Wis ini murah aja ya Kak, matangnya udah cakep banget. berapa? 500.000. Ini ya Kak, 500.000, fix 500.000 ya Kak, di 500.000. 500.000. Nah Kak,
Ini namanya apa ya? Double back ya kak, double back, double back. Ini mirip sama yang itu tuh kak. Cuma kalau ini pedes ya kak. Sebenarnya ini juga semua pedes ya. Cuma, kalau yang itu kak dia udahlah pedes, masih cakep, siap pakai ya kak. Tidak perlu ada ini effort tambahan ya kak. Double back ya. Ini bukan speedy ya kak, tapi double back. Semacam apa ya, bisa untuk minggat ya. Tapi minus tali panjang ya kak, tidak ada tali panjang. Ini semua sudah LV-LV nih, sudah LV ya kak. Ini jahitannya udah yang cakep, tuh bibir-bibir aman. Bibir-bibir aman, ini handle bagnya juga nih. Cakep, terus di sini sudah Louis Vuitton nih. Ya kak, tampak gak ya? Nih, ya kak. Terus untuk selang juga masih aman banget ya kak nih, selangnya masih aman banget, selangnya masih aman banget tuh ya kak, bunganya juga udah yang cakep ya, jarang dapat model double back tuh, jarang ya kak. Ya kak, ini bukan yang, ini kan speedy nih, nah nih beda ya kak, beda, beda dia, speedy sama double back tuh beda, nanti kakak lihat sendiri aslinya tuh dia modelnya beda lah dari speedy ya. Size-nya kak ada di size 34, tingginya 22, alas ada di 14. Cakep ini kak buat tas-tas itu arisan. Ih, puringnya cakep banget kak, puringnya, puringnya baldu kak, baldunya ih. Nah, kuringnya udah gitu baldunya tebel kak, tebel, tebel, lembut banget baldunya ya kak. Ini, nih, udah Louis Vuitton nih, ya kak. Terus ada nomor seri nggak ya? Ntar ya kak. Eh ada QL6688, ada nomor seri ya kak. Nih lihat baldunya, lihat tuh. Tampak ya kak. Minusnya ada di sini nih kak, nih. Nih, bredel sakunya ya kak, tuh. Nih, cuma ini doang ya kak, yang lainnya aman semua ya. Sama tali panjang gak dapet ya kak, tali panjang gak dapet, itu aja sih. Nomor seri ada ya kak, model langka, semuanya masih cakep. Nih, 550 aja, 550 ya kak. Di 550. Nah, penutup nih kak, penutup. Cakep juga, lengkap tali panjang bawaan. Semua sudah matang cantik ya kak. Bisa tote, bisa tali panjangnya ada. Size-nya size cantik ya kak. Tidak besar, tidak kecil, tapi muat banyak. Semua sudah LV-LV. Ini juga sudah LV. Tuh. Nih, ya kak. Nih, kulitnya cakep. Tuh, jahitannya cakep ya kak. Handle-nya juga masih cakep. Handle masih cakep. Ini. Nah. Ini kak. Ini mirip ya. Tapi kayaknya ini diganti. Kalau yang ini. SE. Ya ini kayaknya diganti ya kak. Tapi sudah mirip. Nah kalau ini masih bawaan. Tuh, ya kak. Nah, di situ ya. Pertama minusnya. Kalau untuk yang lain-lain. Masih cakep nih. Handlenya juga masih cakep ya kak. Tuh. Apa ini namanya. Tali panjangnya masih cakep. Terus kita ke selang ya. Nih, selangnya juga masih mulus ya, Kak. Tuh, selangnya masih mulus. Masih mulus semuanya selangnya ya, Kak. Tuh. Ya, minus di pergantian ini ya, Kak. Ini bawaan. Nah, ini diganti. Cuma tidak tampak ya, Kak. Udah yang mirip banget dipilihnya. Nih, pernya lancar. Puring cakep. Puring cakep ya kak, aman ini, kakak mau siap pakai juga bisa. Nomor seri. Ini itunya, ini ya kak tuh. Tag-nya. Tag-nya udah bagus banget. Nomor seri di WA 0377 ya kak. WA 0377. Size-nya ada di size 42.
tinggi 24, alas ada di 12. Yuk, harga penutup masih cakep banget ya, Kak. Minusnya tidak berarti ya. 650 ya, Kak. 650, sampai ketemu di konten berikutnya.